kaya jatuh miskin. Yang ketiga, Nabi kata hamba kena kesian kepada siapa dia? Wa faqihan yal'abu bihi juhal. Orang yang dahulunya alim dipermainkan, orang alim dipermainkan oleh orang bodoh yang berkuasa. Orang alim yang dipermainkan, yang diperbodohkan oleh orang jahil, yang orang jahil itu memiliki kekuasaan. Tuan-tuan, ni Nabi kata kesian. Sebab apa Nabi kata? Sebab golongan ni ada, Nabi kata. Dia alim. Dia tahu hukum hakam. Baca Quran sedap, baca hadis enak. Kupah Al-Quran lazat, kupah hadis sedap didengar. Tapi akhirnya dipermainkan oleh orang jahil yang memiliki kekuasaan. Ada tak dalam masyarakat kita, saya nak tanya tuan-tuan? Ada. Nabi kata kesian ke orang lagu tu. Sebab apa dia? Orang yang memiliki ilmu ni tuan-tuan, ilmu ni akan memuliakan dia. Sebab tu satu hari ada 10 orang khawarij datang bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radiyallahu an. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah bandar kepada ilmu dan Ali radhiyallahu anhu itu adalah pintunya. Nabi kata, tiba-tiba didengar sabda Nabi ini oleh satu kaum, depa pun satu puak, depa tu umat. Depa kata, jom kita pi test Ali tengok. Nabi kata, dia ni hebat sangat, dia ni alim sangat. Mai 10 orang tu, dia tanya setiap orang tu soalan yang sama. Dia kata, kalau Ali boleh jawab 10 soalan yang sama dengan 10 jawapan yang berbeza, benar dia ni alim. Tapi kalau Ali kita tanya 10 soalan yang sama, dia jawab dengan 10 jawapan yang sama, ngarutnya dia ni. Maklum, soalan yang sama nak dengar jawapan yang berbeza. Maklum, ingat senang ke? Mau takat tiga kali dia tanya, kita boleh bagi jawapan. Masuk kali keempat, kita tanya, ah ni pekak ke tuli? Kita tanya dia, ustaz, ya. Saya nak tanya ustaz sikit ni. Ya. Saya semayang-semayang ustaz, kaki ibu jari belah kanan tu, dia jadi cekam. Sujud-sujud kepak, cekam tu pecah. Batal tak semayang saya? Kita pun jawab. Okey, terima kasih ustaz atas jawapan. Sama-sama. Ustaz, saya nak tanya soalan, boleh tak? Ah, silakan, orang yang kedua. Saya semayang ustaz, ibu jari kanan tu, kaki kanan tu jadi cekam. Sujud-sujud dia terpecah. Batal tak semayang saya? Saya nak jawab, Pak. Ah, tadi saya jawab dah. Oh, ustaz jawab dah tadi. Terima kasih ustaz. Ya, sama-sama. Had nombor tiga. Ustaz, saya nak tanya soalan. Ya, silakan. Ibu jari kaki saya belah kanan tu jadi cekam. Saya semayang-semayang, saya sujud-sujud dia terpecah. Hukum dia macam mana? Hang bodoh ke? Aku jawab dua kali dah tadi. Sebab apa? Sebab saya tak ada ilmu. Sebab saya tak ada ilmu. Tapi Sayyidina Ali lepas mai tanya dia 10 soalan yang sama, dia boleh bagi 10 jawapan yang berbeza. Hebat tak Balung? Wow, hebat. Apa dia soalan dia? Wahai Ali, yang pertama tanya, di antara ilmu dan harta, yang mana yang lebih utama, yang lebih berharga? Itu dia soalan dia. Sayyidina Ali kata, di antara ilmu dan harta, yang lebih berharga adalah ilmu berbanding harta. Jawapan. Ulasannya, kerana bila hang banyak harta, hang kena jaga harta hang. Tapi bila hang banyak ilmu, ilmu jaga hang. Hang banyak harta, hang kena jaga harta. Hang banyak ilmu, ilmu jaga hang. Sebab tu aku kata ilmu lebih baik daripada harta. Oh. Setuju tak? Banyak harta maklum, nak mengaji pun tak ada, takut harta orang balas. Ada kebun harum manis. Time buah kena lena dalam kebun, tak lena dalam rumah, lena dalam kebun. Sebab takut buah pelam orang.
tutuh balas. Oh, hari ni pi ada lagi pelam, esok pi tak ada dah. Eh, mana Pak Long awak nampak muka cong ya? Pelam hilang. Pelam hilang tu tinggal apa? Tinggal pelik. Ah, dia kata lagu tu kan. Contoh. Hati dia marah lah tu. Dia marah. Eh, ustaz ni kasar tarik balik eh. Kalau pergi Kelantan tak ada pelik, pelik je dah. Hello. Ni. Getah naik harga. Getah naik harga. Lena dalam kebun getah malam ni. Sebab apa? Takut sekerak orang malam. Takut sekerak orang malam. Lena dalam kebun getah. Kelapa sawit naik harga. Lena dalam kebun kelapa sawit. Hang banyak harta. Hang kena jaga harta. Ni maklum nak main mengaji ni mau barang kemas banyaklah rumah. Nak main. Tambah lelaki pula baru menikah 2 minggu lepas. Dia kata aku duk biar-biar dia bagi cincin tu sebentuk dekat bini dia naya. Laju no. Laju no. Batu 16 ni lepas duk lalu lori laju. Jalan betul kot kuning ni. Jalan betul. Yang kedua, kawan yang kedua kata okey. Yang pertama kata aku selesai dah. Aku dah puas hati dah, wahai Ali. Aku dah puas hati dah. Mai pula yang kedua. Dia tanya pula Sayyidina Ali. Hei Ali. Ya. Di antara ilmu dan harta, yang mana lebih utama? Kalau saya setepuk meja dah. Hei ni pekak ke apa? Tapi Sayyidina Ali dia ada ilmu. Dia kata, di antara harta dan ilmu yang lebih utama adalah ilmu berbanding harta. Alasannya, alasannya. Ha. Jadi dia kata, kalau hang banyak harta, harta jaga awak, hang kena jaga harta. Tapi hang banyak ilmu, ilmu kena jaga hang. Yang ni hang kata, harta dan ilmu, ilmu lebih utama. Alasannya, orang yang banyak harta, dia banyak musuh. Orang yang banyak ilmu, dia banyak kawan. Sayyidina Ali jawab, orang yang banyak harta, dia akan banyak musuh. Setuju tak maklum? Pak kita meninggal, dia tinggal kata ni maklum ni, geran ni, geran ni, geran ni boleh buat tiang rumah, punya tebah. Hak ni saya dapat daripada satu orang. Dia kata, pak saya lu tinggal kata banyak ustaz, tanah belah mak saya kata banyak mana, geran, boleh buat tiang rumah. Wih hebat kata hang ni. Geran boleh buat tiang rumah kakak tinggi malam. Kami ada 12 beradik kan? Kerana kata ni berpecah lah ni, adik-beradik tak tengok siapa lah. Satu puak dia kata kita bagi ikut sama banyak. Satu puak kata jangan sama banyak, kita ikut para ik duduk berkelain lah tu. Hak ni dia kata tak mau. Kakak dia bagi sama banyak. Hak geng lelaki kata, tak, kita ikut para ra'id lah, tak mau, sama banyak. Yang ni kata, tak, ikut para ra'id lah, tak mau. Dia dah buat lagu tu. Tak mau. Nak sama banyak. Yang ni pula kata, tak, para ra'id lah, tak mau. Kelain daripada 11-12 beradik ni, berkelain, tak ada. Kelain tak ada. Malu. Ni Sayyidina Ali kata dah, kalau hang banyak harta, hang banyaklah musuh. Tapi hang banyak ilmu, hang banyaklah kawan. Sahabat. Oh. Mai hang nak buat 3 pula tanya. Cerita dekat 3 dah, mau cerita mai 10 dia lagi mai subuh. Dekat buat 3 sudah ah. Saya pak ustaz berkenaan dengan nombor 3 tak cerita 10. Saya pun ingat tekan nombor 3 ya. Yang tu cerita betul. Saya pun ingat tekan nombor 3 ya. Mai orang nombor 3 dia kata, wahai Ali, aku nak tanya soalan kat hang ni. Ya. Di antara ilmu dan harta yang mana lebih berharga?
Yang mana lebih utama? Sayyidina Ali jawab, ilmu lebih berharga berbanding harta. Alasannya, kerana harta ni peninggalan Qarun, Fir'aun dan Syaddad. Tetapi ilmu ni peninggalan para rasul dan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Oi, orang yang banyak